Sementara itu pemirsa, lebih dari setengah bulan berada di barak pengungsian, sejumlah pengungsi Merapi mengaku jenuh dan ingin pulang ke rumahnya. Sementara itu, aktivitas Gunung Merapi masih menunjukkan peningkatan guguran dan kegempaan tinggi. Bahkan terjadinya guguran lava lama di puncak Gunung Merapi sempat terekam CCTV. Inilah rekaman CCTV saat terjadi guguran lava lama di puncak Gunung Merapi. Guguran lava lama ini diakibatkan adanya desakan magma karena tingginya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir. Kepala BPPTKG Yogyakarta, Hani Kumaida, menyatakan guguran tebing lava lama yang terpantau dari CCTV terjadi pada Minggu pagi dengan amplitudo 75 mm dan durasi 82 detik. Guguran tersebut merupakan guguran tebing lava tahun 1954 yang berada di dinding kawah utara, di mana material jatuh ke dalam kawah. Dan untuk aktivitas atau fenomena yang terjadi ini, yaitu guguran lava ini tidak berpengaruh terhadap aktivitas yang ada saat ini. Untuk itu kami mohon masyarakat untuk tetap tenang, tidak panik. Sementara itu, setelah lebih dari setengah bulan berada di tempat pengungsian, para pengungsi Merapi di Desa Gelaga Harjo, Cangkringan, Pakem Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluh mulai jenuh dan ingin pulang. Meski semua kebutuhan sehari-hari sudah dipenuhi dengan baik oleh Pemkab Sleman, para pengungsi mengaku ingin segera pulang ke rumah, karena di barak pengungsian, kegiatan mereka sehari-hari hanyalah duduk dan tidur. Kalau enggak nyabut gaya tapi capek, pegel-pegel sama suhu. Panas, keras. Ya. Bosan nggak di sini? Ya bosan, tapi gimana kalau... Apa-apa kebutuhan dicukupi. Tidak ada perasaan pengen pulang gitu? Pengen pulang, tapi ya belum boleh. Oh, belum boleh. Kenapa? Ya, status masih siaga itu. Menanggapi keluhan tersebut, Ratu Keraton Yogyakarta yang juga istri Gubernur DIY, GKR Hemas, meminta Pemkab Sleman dan pengelola barak pengungsian Gelaga Harjo untuk meningkatkan pendampingan psikologis pada para pengungsi. Sementara itu, Gunung Merapi masih menunjukkan peningkatan aktivitas. Berdasarkan pengamatan BPPTKG Yogyakarta, hingga pukul 6 pagi tadi terdapat guguran sebanyak 10 kali, hembusan sebanyak 9 kali, serta gempa tektonik jauh sebanyak 1 kali. Status Gunung Merapi sendiri masih siaga level 3 dengan radius bahaya mencapai 5 km dari puncak Merapi. Dari Yogyakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.